Yo, what up guys? Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ni aku nak buat satu pull up challenge daripada Athlean Act punya channel. Dalam challenge ni kalau aku boleh buat 15 pull up ke atas dalam satu set, aku perlu buat 50 pull up. Kalau aku boleh hanya boleh buat 9 ke 14 pull up, aku perlu buat 40 pull up. Kalau aku hanya boleh buat 4 ke 8 pull up, aku perlu buat 30 pull up. Kalau aku hanya boleh buat 1 ke 3 pull up, aku hanya perlu buat 15 pull up. Sebenarnya challenge ni semua orang boleh buat sebab dia daripada 1 ke 3 pull up sampailah 15 ke atas punya pull up tau. Okay, challenge ni semua orang boleh buat sebab dia tak bias macam kalau orang yang boleh buat 15 pull up dia boleh buat kan. Dia satu set, satu reps ke 3 reps punya pull up orang pun boleh buat kan. Dalam challenge ni kalau aku dapat habiskan pull up dengan menggunakan 5 set saja aku dalam kategori extreme. Kalau aku dapat habiskan pull up dalam 6 ke 8 set sahaja aku dalam kategori elite. Kalau aku dapat habiskan dalam 9 ke 11 set sahaja aku dapat dalam kategori pro. Kalau aku perlukan 12 ke 15 aku dalam kategori solid. Kalau aku perlukan 15 rep ke atas aku dalam kategori basic. So, dia simple, aku akan guna doorway pull up bar. Just aku kena hanging all the way down, kemudian all the way up sampai chin aku kena lepas sini lah. So kita akan tengok aku punya stage dekat mana. Adakah extreme, basic, tak tahu lah. Jadi aku akan buat dulu first punya set pull up. Tengok maksimum aku boleh buat banyak mana. Kemudian aku akan proceed. Kalau aku hanya boleh buat below than 15, aku akan teruskan dengan 40 total reps. Kalau aku boleh buat 15 ke atas, aku akan teruskan dengan 50. Okay, jom kita start. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm pertama aku berjaya buat 15 reps pull up. Jadi aku perlu buat 50 pull up. Tapi 15 reps pull up tak letakkan aku bawah extreme, pro ataupun elite. Aku perlu habiskan lagi 35 pull up sebab aku kena buat 50 reps kan. Jadi aku kena habiskan lagi 35 pull up menggunakan 4 set lagi sebab aku dah habiskan 1 set, total 5 set. Set aku yang kedua aku berjaya buat 10. Total aku dah buat 25. Jadi aku perlukan lagi 25 untuk habiskan aku punya challenge. Okay, set yang kedua aku dapat 9 pull up. Total pull up aku dapat sekarang adalah 34 pull up. Aku kena habiskan lagi 16 pull up dalam 2 set tau untuk jatuh pada extreme. Kalau tak, lebih daripada tu aku akan masuk dalam elite. Buat 9 pull up. Jadi aku kena buat lagi 7 pull up. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun. Close to the sun. So alhamdulillah aku berjaya buat 50 pull up dalam 5 set dan first maximum rep adalah 15.
So basically, pull up ni aku buat seorang sebab guna 2-way pull up bar. Aku guna 2-way pull up bar ni. Jadi kalau ikutkan dalam rule dia, in between kita punya set tu kita perlukan rest between kita punya opponent. Tapi macam aku buat seorang, aku just aku letak kamera kat sana. Kemudian aku record, aku pull up, aku cakap. Kemudian aku sambung balik pull up. Aku tak rasa aku rest terlalu lama. Guys, tu sajalah untuk video kali ni. Kalau korang nak test korang punya apa, korang punya tahap, adakah korang extreme ataupun pro ataupun elite ataupun basic ataupun solid, boleh try lah challenge ni. So tu sajalah untuk video kali ni. Thank you so much for watching. See you guys in the next video.